Mau kemana Ki? Ki sabar dulu dong Ki. Gak bisa Rin, gue gak bisa sabar kalau soal gini. Kalau soal gue sendiri, gue gak jadi masalah. Tapi kalau udah bawa teman-teman gue, apalagi Aldino, semalam dia kecelakaan loh. Ki, please, please banget lo jangan kebawa emosi Ki. Jangan bikin gue nyesel cerita sama lo. Gitu. Ya udah, kok nggak mau diliatin? Mau. Nah, Pak, sebenarnya gue tuh kesini mau nemuin lo karena ada yang mau gue omongin sama lo dan ini penting. Oke, mau omongin apa tuh? Kayaknya Rifki mau nembak Karin deh. Terus sekarang dia lagi ngumpulin keberanian buat nyatain perasaannya ke Karin. Pindah tempat aja. Mau kemana? Pindah tempat? Oh, nggak perlu pindah tempat. Kita aja yang pergi karena udah selesai makan, udah kenyang, ya. Oke, lo tetap di sini aja, ya. Cabut, let's go. Yuk, mau. Cabut. Nggak mau. Andi Ramadhani binti Marjuka Marjuki, cabut. Cabut! Selamat mengobrol! Cabut! Kayaknya Rifki mau nembak Karin, jadi jangan ganggu. Nah, jadi yang mau gue obrolin adalah soal semalam. Ya, saat Abel Bin baru datang, lo kan sekhawatir itu sama kita semua. Reaksi lo yang seperti semalam itu bikin gue kepikiran. Sebenarnya ada apa sih yang akan terjadi semalam itu? Rin, kok diem? Ngomong sesuatu dong sama gue. Karin, diam itu gak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Please, ini kita pernah kayak gini nih. Masih inget kan kejadian waktu itu? Masalah waktu itu, lo gak mau ngomong apa-apa sama gue, akhirnya gue salah paham sama lo. Please, kali ini jangan kayak gitu. Lo ngomong aja apa adanya sama gue. Gue cuma mau tahu tentang ini semua, karena ini menyangkut gue dan juga teman-teman gue. Ki. Gue sebenarnya mau ngasih tahu lo, tapi gak bisa Ki, gue gak mau nanti masalah kabel band itu makin panjang sama... Sama siapa? Sama siapa? Sama gengnya Radit. Gengnya Radit? Jadi... kekhawatiran lo semalam itu sama kabel band itu ada sangkut pautnya sama gengnya Radit. Apaan sih traktir ah? Bro, santai dong. Sayang, apaan sih? Kalian mau ke kantin ya? Iya dong, aku udah lapar. Nanti aja ya. Hah? Ngapain nanti sih? Ntar aja ya. Soalnya Rifki itu kayaknya lagi ngobrol serius sama Karin. Ngobrol serius? Ya kayaknya Rifki itu mau nembak Karin. Makanya kita jangan gangguin mereka. Nembak? Ya. Seriusan lo? Serius dong. Guys, sebenarnya nih ya. Gue gak mau gangguin si Rifki. Cuman, gue penasaran aja. Waktu Rifki nembak Karin. Ember. Sama kita juga. Itu pun gas. 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 Jadi Radit sama Ardi CS itu, mereka buat suatu rencana supaya kabel band gak bisa perform malam itu. Iya.
Rifki. Tapi please, gue mohon banget sama lo jangan kebawa emosi dulu ya. Kalau kelepasan yang ada nanti masalah Radit CS dan masalah kabel band itu malah makin panas. Dan gue yakin banget, kalau lo sampai kebawa emosi, semuanya malah makin runyam, Ki. Sebelumnya Giska bilang kalau ada yang berusaha ngancurin kabel band. Apa orang itu emang Radit CS? Guys, lo pernah udah denger kan? Ternyata kejadian semalam itu ada hubungannya sama Radit dan Adi CS. Berarti yang lo kemarin kecelakaan itu kan iseng aja. Asli, ini sudah tindak kriminal. Ember, sumpah nggak bisa dibiarin nih. Kenapa kamu orang diam? Ale, mau jawab? Jawab dong! Ngapain diam? Lo pikir lo siapa? Hah? Sampai gua gak boleh nyebut nama geng lo yang sampah. Ale bilang apa? Jangan Ale punya mulut itu ya! Kita gak akan terima kalau Ale bilang kita punya geng kabel itu sampah! Takut mamae. Ayo pukul. Pukul gua. Bilang apa? Pukul. Bilang apa? Pukul gua. Bilang apa? Pukul gua. Slow dong lo. Segeran lo, ha? Emang kalau kita bahas kabel itu pasti geng lo. Banyak kabel yang lain tuh, ada kabel listrik, ada kabel banyak. Geer banget sih lo. Kesetrum kali dia, guys. Ikut-ikut nimbrung. Enggak usah sok-sok jadi menteri pertahanan kalau cuma sendiri, ha? Bisa apa lo sendiri, ya? Bisa apa? Apa man? Itu menteri pertahanan katanya lo. Itu kenapa? Hah? Pemerintah lo. Iya. Menteri pertahanan. Alay lo. Pemerintah dia. Alay. Woi. Apa? 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 Sini apa? Apa? Mau ribut sama gue? Hah? Iya. Hah? Kenapa? Ayo ribut sama gue sekarang. Sini. Stop. Oh my, stop. Kasihan dia sendiri. Ya kan? Habis dia kalau dikeroyok sama kita. Masalah dini mereka. Orang pacar minta Beta diam di saat dorang semua ini menginjak-injak Beta punya harga diri. Bukan kayak gitu mamanya, tapi menurut aku nih kamu gak perlu kayak gitu sama Melon. Orang pacar ini kenapa tuh? Kenapa lo gak pacar belain si Melon sama Ardi Cs itu? Bukan ngebelain mamanya, maksud aku bukan kayak gitu, udah kamu jangan salah paham dulu. Mamanya. Kabur ya. Cabut lo. Eh, ikutin sono. Ente kadang-kadang ente. Rambut doang ungu. Ki. Mau kemana, Ki? Ki sabar dulu dong, Ki. Gak bisa, Rin. Gua enggak bisa sabar kalau soal gini. Kalau soal gua sendiri gua enggak jadi masalah, tapi kalau udah bawa teman-teman gua, apalagi Aldino, semalam dia kecelakaan lo. Ki, please banget lo jangan kebawa emosi, Ki. Jangan bikin gua nyesel cerita sama lo. Duduk dulu ya. Duduk. Gue mohon banget lo sabar dulu ya. Jangan kebawa emosi. Gue yakin banget kalau lo kebawa emosi, nanti Radit CS malah makin nekat. Sebenarnya ada satu hal lagi yang harus lo tahu, Ki. Soal? Soal mereka, Radit CS. Sebenarnya Delon yang udah ngebocorin rencananya Radit CS ke gue. Delon? Iya. Gue juga heran, Ki. Kenapa Delon ngebocorin semua itu? Dan Delon juga udah nolongin gue dari rencananya Radit. Karena mereka tuh mau celakain kita semua. Untung ada Delon. Kalau gak ada Delon, gue udah minum minuman itu. Dan pasti gue celaka. Bentar, maksudnya minuman? Minuman apa? Iya, jadi ceritanya malam itu, sebelum geng kabel perform, sebenarnya Radit CS itu udah naro minuman yang di dalamnya itu ada ramuan pencair yang bisa bikin kalian sakit perut dan bikin kalian gagal perform. Tapi untungnya kalian gak jadi minum. Dan apesnya gue yang mau minum, Ki. Dan untungnya dia menggagalkan semua itu. Bentar, berarti kalau dari cerita lo,
Delon ini gak benar-benar bergabung sama Radit dan juga BCS. Harusnya. Mamae, jangan marah dong. Aku gak ada maksud untuk ngebelain si Melon sama teman-temannya. Enggak, aku cuman khawatir aja kalau sampai kalian berantem di situ. Apalagi kamu sendiri loh, mereka ramean kayak gitu, Mamae. Anak pacar, Beta ini tuh gak akan takut sama dorang. Walaupun dorang punya jumlah itu lebih banyak dari Beta, anak pacar. Ya tapi aku yang khawatir, Mamae. Jangan ngambek dong, Mamae. Kan aku gak tenang nih kalau kamu ngambek-ngambek gitu. Maafin ya, jangan mikir aneh-aneh, Mamae, please. Nih, smile. Mamae. Jangan gitu dong, Mamae. Mereka ngapain, Mamae? Beta juga gak tahu mau pacar.